Dan setiap surah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ialah surah yang dalam Quran ini, ada surah Dukhan dengan surah Yasin. Surah Ad-Dukhan pun mungkin ada yang kita takkan tak bisa baca. Tapi tuan-tuan bisa baca. Aku duk baca Quran, duk khatam Quran pun takkan tak bisa baca. Jadi surah Dukhan ni dia ada adalah surah yang ke-44 daripada Al-Quran dan dia ada 59 ayat. Dinamakan dengan Ad-Dukhan ini kerana perkataan ini ada dalam ayat yang ke-10 memberi maksud asap ataupun kabut. Nah, surah Ad-Dukhan ni termasuk dalam pembahagian surah Al-Makkiyah. Surah Al-Makkiyah ni bukan surah Makki. Ada dah, oh surah ni ajak Makki dah. Surah Makkiyah ni adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Ataupun turun masa Nabi duduk di Mekah. Ataupun turun di kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Maka disebutkan surah Al-Makkiyah. Dalam surah ini terdapat ancaman daripada Allah Ta'ala terhadap kaum kafir musyrikin 34 yang menentang Nabi Muhammad SAW bahawa mereka akan ditimpakan azab yang pedih semasa langit membawa asap kemarau yang menyebabkan kebuluran yang amat dahsyat. Nah, itu dia tuan-tuan. Nah, memang salah satu azabnya, di antara azab bahkan hari kiamat nanti pun ada berlaku yang dikatakan kabus ataupun asap yang banyak akan keluar daripada bumi pada hari kiamat kelak. Nah, dan kita katakan bahawasanya azab-azab ini di antara azab yang sangat-sangat pedih. Terdapat beberapa kelebihan pada surah ini, antaranya ialah siapa-siapa yang baca pada malam Jumaat maka akan berpagilah dia dalam keadaan diampunkan oleh Allah Ta'ala dan akan dikawinkan dengan Hurul Ain, bidadari kelak.